Glenn. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Glenn. Senang banget bisa mampir sini. Ya, silakan, silakan duduk. Ya, 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 ya. Om Glenn. Ya, ya. Otodidak banget ya, otomotif. Glenn kolaborasi sama Ariel. Iya, baru-baru ini kita bikin duet berdua. Suaranya gitu ya. Ada kesulitan berduet dengan Ariel? Kesulitan nggak ada karena Ariel tuh memang penyanyi ya. Suara penyanyi, jadi kita udah gampang gitu nyanyinya bareng. Oke. Okay. Suaranya suara pori-pori ini. Ariel suka banget dari gaya dia bernyanyi. Iya, aku ngefans banget dari kecil. Ngefans banget. Terus jadi kaget banget pas diajak duet bareng tuh kayak serius gak sih gitu. Dia juga kan pencipta lagu kan, bisa jago banget mencipta. Bikinin iya. Dong lagu. Lagu Coklat itu yang lagu duet sama aku, judulnya huh? Coklat kan. Emang Bung Glenn sendiri yang nyanyiin ciptain. Dong Bung Glenn. Coba Bung Glenn. Ada mic. Minum air. Ada. Dia ini begini kan mic minum. Aku sih. Lo tau nanteng gitar. Mas Ferry. Halo. Gimana? Kok kayak ibu-ibu gitu suaranya? Enggak, emang suara kecil emang suaranya. Emang gini? Tenor, dia tenor. Tenor. Oh. Mm-hmm. Emang suaranya agak ngempos. Ya, biasanya iya. Suka hormat dulu dia sebelum nyanyi. Masa? Ini mic-nya ada gak? Mic-nya ada yang manis gak? Enggak ada. Emang dikata gulali. Cek. Ada, udah nyala, udah cek. Nyala. Kok dicium mic-nya? Bau enggak? Maksudnya, oh ada suaranya. Ada, kan. Oke, ini lagu duet gue sama Ariel. Coklat. Coklat. Musik. Ada kesalahpahaman. Bukan kayaknya. Lagu Coklat yang berduet dengan Ariel. Tapi kalau saya lihat itu dari grup band Coklat. Itu lagunya grup band Coklat yang menyanyikan. Tapi salah beta di mana? Oh, tidak salah. Beta tidak salah. Itu lagu salah. Tapi lagu yang dinyanyikan sama Ariel bukan itu toh? Memang bukan, tapi itu kan lagu Coklat juga. Iya. Ini saya tanya penonton, ini lagu apa barusan? Lagu Coklat. Ya tapi judulnya ya. Coklat. Kita tidak kalau bicara itu lagu judulnya berbeda, tapi itu grup band Coklat. Tapi maksudnya tidak bertanya soal judul toh? Mas Sule cuma nyanyikan lagu Coklat. Ya saya nyanyikan lagu Coklat. Gak salah, gak salah, gak salah. Yang salah kita dengerin ini, salah nih. Pakai dengerin. Kita tidak salah. Oke, oke, gak apa-apa. Lagu ini dong, yang lagunya sendiri. Yang cukup sudah, itu yang opportune terus tuh. Oh iya, iya. Cukup sudah. Saya minta naik terus ya opportune-nya ya. Oke. Oke. Cukup sudahlah aku merasa. Cukup sekali. Bukan itu. Bukan itu. Yang lagu sendiri. Beta berusaha lucu. Beta oh, berusaha iya, lucu. Oh iya 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 iya. Beta berusaha. Mau mengimbangi Andre. Iya. Biar tidak sepi. Oh iya iya iya. Ya. Lagu saya. Yang itu yang cukup sudah. Cukup sudah. Katakan. Ini mohon maaf. Untuk jadi wow wow, wow itu apa? Itu wow 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 itu apa? Itu kita mengartikan apa? Nah, jadi lagu itu kita memperkembalikan lagi kepada pendengar. Mereka mau jadi apa? Oh. Jadi kita bilang untuk jadi saya kembalikan. Tapi kan mereka juga untuk jadi wow 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 wow, wow, wow itu apa? Silakan Anda cermati sendiri. Oke. Okay. Wow 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 bisa Tarzan,
wo wo wo. Bisa itu juga. Awo. Awo. Ya, itu awo. Tapi bebas. Yang penting wo 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 dan semua tidak sepi. Itu yang paling penting. Tapi kan ada kekasihku. Kekasihku. Ya. Wo wo wo. Nah, kekasih Anda tuh wo wo wo-nya itu kenapa? Karena nama kekasih kita bisa jadi namanya si wo wo. Si wo wo. Gitu. Oke, oke. Tepuk tangan buat Glenn. Luar biasa. Glenn, bisa bantu bawain ini? Quiznet tolong dibacain. Saya kira bawain lemari. Oh berat dong yeah. Kalau lemari. Untuk jadi... Wow, wow, wow. Ini jadi bahan pemikiran saya. Memang, itu wow, wow, wow apa itu ya? Itu kita jadikan Quiznet membawa hoki. Oh oke. Okay.